الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala aula illa billahi il ba'du. al 'azhim amma al aziz ini hadis aziz jadi hadis melihat dari segi jumlahnya Rawinya itu terbagi kepada ada hadis mutawatir, ada hadis Ahad. Kemudian ini hadis Ahad terbagi lagi kepada ini. Ada yang namanya hadis Aziz, ada yang nanti ada yang namanya hadis Mashfur. Nah, hadis aziz pengertiannya adalah kalau secara bahasa sifat yang diserupakan dari azza yang isu dibaca dengan kasrah azza yang isu maknanya qalla wa nadara sedikit dan jarang atau dari azza yang azu patah dia maknanya kewiyak dan istadak kuat jadi dinamai demikian aziz karena sedikit adanya dan sedikitnya sedikit adanya dan karena jarangnya atau juga bisa di, secara bahasa karena kuatnya dengan datangnya dari jalan yang lain. Secara istilah dia adalah yaqila anisnaini fi jami'i Tidak sedikit, tidak kurang para perawinya dari dua Pada semua tobakot-tobakot sanadnya Jadi ada dua yang nerima hadis ini. Ada dua yang nerima dua aja. Hmm. Di sini dikatakan ada tiga, ya dua tiga. Karena apa di sini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Azizu marwisnaini au salasah hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan dua atau tiga jadi yang menerima itu hadis dua orang atau tiga nah, di sini dua nih ya kemudian ke bawahnya lagi tobakot yang berikutnya lagi dua lagi setelah itu baru banyak hmm enggak masalah itu mah ya. Jadi dari awalnya, yang awalnya dua, dua hmm. azizun bila tanwinin azizu bila tanwini azizu marwi ya. bila tanwinin dengan tanpa tanwin. Kenapa enggak pakai tanwin? Lidarurati -da Karena darurah Min azza ya'zu bi fathi ainil mudhari'i dengan fathah ain mudhari' azza ya ya azza bi fathil ain dengan fathah ain mudhari' azza ya azu bi makna qawiyya maknanya qawiyya kuat Sumia bisa dinamai dengan demikian Likaunihi, karena keadaannya taqawwa bimaji'ihi min tarikin ukhra kuat ia dengan datangnya dari jalan yang lain au bi kasril aini atau dengan kasra'ain ain bi makna qala maknanya sedikit likil lati ujudi karena sedikit adanya jadi sedikit adanya hadis yang model kayak begini itu secara bahasa. Wakon dan sungguh telah mendefinisikan hadis aziz ini oleh ulama oleh imam baikuni bikaul dengan perkataannya wa dia yang diriwayatkan bias dengan membuang ya Laufan pada lafaz lil wasni karena wazan Isnaini ini diriwayatkan dua atau tiga. Ini beliau pakai dua atau tiga karena memang para ulama muhadisin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis Aziz diriwayatkan oleh dua. Ada yang mengatakan ada tiga. Ya, para perawinya. Walau min tobaqatin wa'idatin min tobaqatihi sekalipun dari satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan ya. Fakhara isna ini maka keluar dengan kata isna ini al gharibu oleh gorib kenapa gharib li annahu marwiyun wa idun". karena bahwasanya dia itu diriwayatkan marwiyu wahidin Diriwayatkan satu orang, jadi hadis Ahad ada. Dia itu ada yang namanya hadis Aziz, hadis masyhur, hadis Gorib. Ya. Nah, kalau Gorib itu, dia diriwayatkan satu orang. Apa hadis Gorib itu? Serta merta satu orang doang yang riwayatin itu Lemah, belum tentu juga Kalau yang riwayatin orang sikot Orangnya hebat ya, Walaupun satu Kuat Wabisalah Saatin dan dengan tiga Keluar dengan kata-kata tiga Al-Mashhuru oleh hadis mashhur Kenapa hadis masyhur? Karena hadis masyhur diriwayatkan empat. Ada mengatakan tiga, tapi kalau beliau empat, karena nanti besok dikatakan masyhur marwi faukoma sanasah Hadis masyhur itu diriwayatkan lebih dari tiga, berarti empat. Jadi kalau hadis gorib itu diriwayatkan oleh satu dari masing-masing tombakonya diterima satu orang Kemudian kalau hadis Aziz dua atau tiga orang, kemudian hadis masyur, empat. Hmm. Jadi Umpama nih saya ngajar nih ada dua orang yang terima, gitu. Ada satu orang. Ntar berikutnya lagi diterima oleh satu orang lagi Umpama hadisnya Gorib. Hmm. Nah setelah itu banyak lagi yang ngelewatin zona tuh lain lagi tuh nggak enggak, enggak masalah yang menjadi itu yang yang menjadi masalah yang di awalnya. Hmm. Hmm. Al-Hadisul Mashhur Wallahu A'lam Bissawar